akan hidup lagi. Tuh, banyak bos. Tuh. Masih pada hidup bos. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel YouTuber di sini. Bos. Bos. Umpamaning ke bos karo pajar YouTuber bos. Malam ke bos. Saya ada di lokasi tambak, rencana mau mencari ikan yang habis diracun tadi siang, bos. Mudah-mudahan pada malam hari ini saya mencari ikan yang habis diracun bisa memperoleh hasil, bos. Kita doanya, bos ya. Mari, bos. Kita lihat aja, bos ya. Nah itu bos, ada ikan yang mati bos. Tuh, masih segar bos. Tuh ikan yang mati bos. Ikan mujair, nila. Kita ambil bos ya. Lumayan lah. Tuh bos, masih segar.
seger bos, ikan mujairnya udah mati, barusan mati lah. Ini tambak yang habis diracun sama pemiliknya bos. Kemungkinan besar tambak ini mau dikasih bibit ikan bandeng. Jadi sebelum dikasih bibit ikan bandeng, apa itu? Tambak ini biasanya di lokasi sini diracun sama pemiliknya supaya ikan-ikan yang dianggap hama itu mati. Dapat lagi bos, dapat lagi kan, masih hidup ikan mujair, yang masih hidup ikan mujair itu, ikan mujairnya nggak begitu besar bos, ikan mujairnya nggak besar-besar, ukurannya tuh ukurannya masih kecil. Ikan yang udah pada mati tuh tadi sore atau tadi siang ya, udah pada mati. Sebenarnya ini ikan yang masih hidupnya banyak bos, ikan yang masih hidupnya banyak, cuman nah itu ada lagi ikan yang masih hidup tuh. Hidup lagi. Tuh, banyak bos. Tuh. Bos. Banyak bos ya. Ikannya pada hidup bos, banyak. Ikannya masih pada hidup bos. Lumayan bos, banyak buat lauk. Ada ular makan ikan tuh, ular makan ikan. Cuman belutnya mana ya, belutnya tuh. Ikan layar masih hidup, ada tuh, tuh ikannya pada hidup bos, pada hidup kan, lari, ikannya masih pada hidup, banyak ikan mujair tuh, ikan mujair lagi hidup tuh, tuh. Ikan belayar bos, ada ikan belayar tuh, ikan belayar bos, ikan belayar tuh, ikan belayar bos, dasar bos ya, masih hidup ikan belayar. Enak bos, enak ikan belayar itu, enak bos. Hidup banyak tuh bos, ada
bukan perempuan. Tuh, ada lagi. Wih, lari, lari. Kena. Kena. Bos. Biarin. Nanti diambilnya. Kalau udah banyak dikit. Hidup kecil. Ikannya sudah pada mati banyak tuh. Nah. Pokoknya ini racunnya tuh dari siang, bos. Kata pemiliknya, duh, ada ikan besar, bos. Ada ikan besar sama ikan yang masih hidup. Tuh. Ada ikan yang masih hidup. Tuh ada ikan kakap di samping ikan hidupnya tuh. Lumayan, bos ya. Coba kita caduklah. Kuat pelayan sih seger. Tuh ikan hidup gitu. Tuh. Ikannya masih hidup. Cuma ya, ikan mujair. Ikan mujair. Ikan petinya, ikan mujair masih hidup. Tuh ikan kakap. Tuh, ikan kakap ini, bos. Cuman udah bau belum ya? Tuh, ini, bos, ikan kakap tuh. Ikan kakap masih seger. Coba digesek. Ikan kakap ini, bos. Gak bau ini. Masih seger, bos. Masih seger ikan kakap. Lumayan, bawa aja. Buat gesek. Itu ada belut. Ada belut nongol. Ada belut nongol. Wah, belut. Kalau dicaduk itu lari. Itu belut nongol, bos. Itu belut nongol ya. Belut nongol tuh. Habis. Mabok kayaknya sih. Kayaknya sudah mabok. Tuh, ikan yang lainnya pada mati, tapi belut masih hidup tuh. Kita coba aja, ambillah. Pakai tangan. Tuh. Belutnya masih hidup. Tuh. Tuh belutnya tuh. Masih hidup, bos. Lumayan. Buat dibakar. Tuh, bos. Belutnya tuh masih hidup. Ikan kakap lagi, bos. Itu ikan kakap lagi. Ikan kakap lagi besar. Coba masih segar nggak ya? Kalau masih segar kita bawa. Kalau sudah nggak segar nggak usah kita bawa lah. Nah ini masih bagus, bos. Masih bagus. Kakap lagi, bos. Masih bagus. Walaupun sudah mati, tapi ini sih keras dagingnya tuh, belum busuk. Kakap lagi, bos. Kakap lagi. Coba udah ikan kakap lagi, bos. Ikan kakapnya banyak, bos. Tuh ikan kakap lagi. Masih atas, bos. Masih atas. Masih atas kena dibuat gesek ini. Masih atas. Bawa aja lah. Besar. Terima kasih.
tuh ada lagi. Ada dua, kena satu. Kena satu, Bos. Tuh, besar. Besar. Mana? Tadi ikan mujair mana ya? Ikan mana, Bos? Ikan mana masih hidup, Bos? Ikan mana masih hidup, Bos? Ikan mana, Bos? Ikan mana? Tuh, ikan mana masih hidup. Ikan jairnya lari, Bos. Nggak sempat diambil, keburu ada ikan belanak. Jadi langsung buat nyaduk ikan belanak. Ikan mujairnya lepas. Lumayan ada belut, ada ikan kakap, ikan mujair. Tuh dapatnya lumayan, Bos, buat lauk lah. Walaupun ikan mujairnya nggak begitu besar, Bos, cuman lumayan lah. Jadi malam kia, Bos, sampai ningkene bae lah. Soalnya waktunya sudah menjelang esok lah, menjelang pagi. Di musola sudah kedengaran pada azan sholat subuh, pada ada yang puji-pujian. Jadi malam kia sampai di sini, Bos. Seperti biasa, Bos, sedurungnya balik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Bosku, kita mau pulang, Bos.